Nah nanti di sini tidak ada yang tanda tangan, tidak ada yang unjuk tangan untuk menjadi advokat, tapi yakinlah di antara kalian ini pasti jadi advokat nanti. Pasti ada opsi terakhir. Nah, karena advokat menjadi cita-cita atau apa ya, style saya di style hidup saya sekarang menjadi advokat itu setelah saya tidak melakukan pelamaran pekerjaan apapun setelah S1, saya langsung fokus menjadi advokat dan melanjutkan S2. Nah setelah S2 saya tunggu-tunggu berapa tahun di UBB ternyata baru dibuka, kebetulan saya sudah mengambil dua di Pertiba gitu kan. Sekarang masalah tesis insyaallah Desember selesai. Nah teman-teman di sini ada yang mau jadi advokat? Coba tunjuk tangan. Satu, bentar. Siapa namanya? Untuk opsi terakhir sih, Pak. Untuk opsi terakhir. Oh, jelas kan, Pak? Tanya Pak Darwan, pasti enggak mau jadi lawyer. Jadi teman-teman, sekali lagi selamat telah menyandang predikat SH yang di awal-awal itu sangat membanggakan. Awalnya. Ya. Jangan sampai teman-teman nganggur dalam waktu 3-4 bulan. Karena kalau sudah nganggur 4 bulan setelah Anda yudisium ini, maka SH itu Anda rasa kayak beban. Jadi selama 4 bulan ini teman-teman harus langsung kerja. Apapun, bukan kerja ya, misalnya meneruskan S2, kebetulan UBB kan buka S2 nih, atau PKPA yang jadi advokat juga PKPA dulu, karena untuk jadi advokat itu ada beberapa tahap. Salah satunya pertama kali mengikuti PKPA. UB juga membuka Fakultas Hukum kerjasama dengan Pradi. Kalau kerja juga silakan teman-teman fokus. Yang jelas saran saya pertama ini, jangan sampai Anda nganggur dalam waktu 4 bulan, 3-4 bulan. Pasti Anda mengalami intervensi publik. Sosial, betul. Nah itu saja mungkin ya teman-teman, silakan melanjutkan di dalam dunia nyata apapun yang teman-teman pengen lakukan. Yang jelas tolong sebagai alumni, dan kita juga alumni, mau jadi alumni kan, untuk menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.